Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai golongan putih atau golput sebagai ekspresi dan sikap personal yang diperbolehkan. Ya, namun menyerukan atau mengajak orang lain untuk golput adalah hal yang dilarang oleh undang-undang. Pernyataan ini diungkapkan oleh Mahfud saat mengisi acara gerakan Seluruh Kebangsaan untuk mengembangkan budaya toleransi di kampus Instika Guluk-Guluk Sumenep, Jawa Timur. Mahfud menilai bersikap golput adalah hak, namun mengajak golput termasuk sebagai tindakan menghalang-halangi seseorang. Dalam acara yang dihadiri puluhan tokoh dan juga akademisi itu, Mahfud mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memilih calon yang dianggap terbaik. Keponakannya hampir seluruh pengasuh anggotanya ada. Ajakan golput dari perspektif hukum seperti apa? Enggak apa-apa. Ngajak golput, oh, kalau ngajak tidak boleh, tapi bersikap golput itu boleh. Bersikap sendiri, Anda mau milih atau enggak, itu terserah, itu hak. Tetapi kalau Anda jangan milih, ya, itu sudah ajakan untuk golput, tidak boleh. Sudah ada kan di undang-undang, tidak boleh ngajak orang atau menghalang, itu termasuk kategori menghalang-halangi. Nah, jadi memilih itu hak, tetapi saya mengajak Anda semua memilih, jangan tidak memilih, rugi.